Stika Sang Tuah Tanjung Pinang mempunyai visi, yaitu pada tahun 2022, Stika Sang Tuah Tanjung Pinang menjadi perguruan tinggi unggulan di Provinsi Kepulauan Riau dalam bidang ilmu kesehatan tropis dan degeneratif yang berwawasan kelautan dan berdaya saing global. Fasilitas yang ada di Stika Sang Tuah Tanjung Pinang diantaranya yaitu gedung perkuliahan D3 dan labor pembelajaran, asrama, gedung pembelajaran S1, masjid, perpustakaan, wifi corner, dan labor pembelajaran. Di Stika Sang Tuah Tanjung Pinang, kami memiliki beberapa kegiatan, yaitu apel gabungan yang biasanya dilaksanakan pada hari Rabu pagi, senam bersama, pembelajaran offline sebelum pandemi, dan selama pandemi kami melakukan pembelajaran online. KMD juga diangkep degeneratif, masuk diangkep degeneratif karena apa? Kegiatan kepaniteraan bagi mahasiswa D3 dan profesi nurse. Praktik labor keperawatan dasar. Praktik klinik keperawatan medikal bedah. Praktik klinik keperawatan anak. Praktik labor keperawatan maternitas. Praktik lapangan komunitas dan keluarga. Praktik lapangan keperawatan gerontik. Simulasi gawat darurat, praktik keperawatan jiwa, praktik kesehatan matra laut, kegiatan wisuda dan angkat sumpah, kegiatan bakti sosial, dan berbagai macam kegiatan lainnya yang diikuti oleh mahasiswa Stika Sang Tuah Tanjung Pinang. Selain kegiatan tersebut, kami juga melakukan kunjungan belajar ke negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami di Stika Sang Tuah Tanjung Pinang.